Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Har. Oke teman-teman, sekarang sedang menyaksikan profil akun Torai rank 23 dengan skill card 163/340. Ya, skill card yang biasa saja, bahkan sudah tersalip oleh rank 9 kemarin. Ada yang rank 9-nya skill card-nya udah tinggi banget. Jadi buat teman-teman yang merasa skill card-nya rendah, jangan berkecil hati karena masih ada temannya. Saya temenin. Iya, kayak ginilah internet saya itu. Kelihatan ya barusan, banyak sekali donatnya. Nah sekarang kita akan menyaksikan pertarungan 3 versus 3. Oke, pertarungan 3 versus 3. Mapnya ditempatkan di Whirlwind dan bertemu dengan Pongdo Datin. Buat yang bermain sudah lama pastinya tahu orang ini dan tahu seberapa bahayanya dia ya. Oke, map air. Kita akan segera turun ke air. Satu kontainer berhasil diambil darat. Dua kontainer. Dan ace kontainer yang ini jangan diambil, itu punya teman kita ya. Tiga kontainer darat berhasil diambil. Kontainer air. Iya, ini ada banyak delta dan ini pastinya deltanya mau nyerang langsung. Gak usah panik, kita ambil dulu kontainer-kontainer yang masih bisa kita ambil. Sekarang sudah di markas pusat level 3 dan galangan saya hancur diserang oleh beberapa delta. Kontainer besar berhasil diambil. Kita punya tambahan pemasukan. Si kuning, ini rank 24 ya. Dia malah sudah menaikkan konstruksinya ke depan sini. Bangunannya berada di puncak ya, mantap sekali. Menjangkau ke kanan dan ke kiri serta ke depan sini. Iya, sedikit demi sedikit bangunan saya mulai hancur dan ini adalah pabrik armadillo. Kita tambah sniper tower dan kita tambah barak. Karena delta bakalan kesulitan ketika harus bertarung dengan rifleman. Entah itu delta ataupun hammer, pasti kesulitan menghadapi rifleman ya, karena tembakannya delta dan juga hammer itu kan ada jedanya, sementara rifleman itu kan nembak terus, rate of fire nya tinggi. Walaupun sebenarnya delta ini ketika berhadapan dengan infanteri dia lebih baik daripada hammer. Oke, kuning datang membantu dan saya diajak untuk langsung menyerang ungu. Oke, kita ikuti. Sekarang serangan deltanya terhenti dan sepertinya dia menyadari bahwasannya base-nya akan diserang. Makanya deltanya ditarik mundur juga. Si ungu ini akan kesulitan ketika kita serang base-nya karena dominan unit kita di sini adalah infanteri, sementara dia di sini paling memungkinkan adalah untuk terus memproduksi delta dan beberapa fortress serta beberapa assault paling. Nah ini apesnya, baraknya sedang naik level. Dan yang dia produksi ini hammer. Ya, siap-siap saja ini ungu. Base merah di sini aman sentosa dan hawknya siap membantu. Sudah diintai juga di sini. Iya, biru bermain menggunakan Zeus, Typhoon dan juga Vertex. Sementara hijau sudah di markas pusat level 4, mantap sekali. Sedang naik pabrik Solaris. Pabrik hammer pemain berwarna ungu berhasil kita hancurkan. Iya, dan datanglah ini dia, Cerberus berwarna hijau. Walaupun sudah hampir terluka ya, sudah hampir mati. Iya, masih sempat membunuh beberapa infanteri. Datang Hawk juga. Ini yang menyerang di awal, kita balas serang di awal juga ini. Tadi si ungu yang menyerang di awal ya. Sementara di sini base masih terus berkembang. Sedang naik markas pusat level 4 dan kita akan bermain menggunakan Chameleon. Ya, sedikit demi sedikit bangunan dari pemain berwarna ungu berhasil kita hancurkan. Dan ini unitnya akan saya tarik ke belakang untuk mengintai
apakah sudah naik galangan level 2 atau belum. Ada Vertex berwarna biru juga. Ini satu Vertex terbangnya nggak berhenti-berhenti, terbang terus di sini, menghancurkan unit-unit dari partner kita. Iya, terpantau masih level 1 dan di sini saya membangun galangan serta sedang naik ke level 2. Pemain berwarna kuning masih terus menyerang dengan unit kecil yang menyebalkan. Armadillo, Grenadier dan juga Porcupine. Ya, masih menyerang Zeus. Tiga Hawk datang membantu bergantian dan di sini Hawknya mencoba untuk mengejar Vertex. Iya, satu kali, dua kali baru roboh. Itu pun menghadapi satu unit Vertex saja ya. Ya, serangan masih terus berlangsung, bertubi-tubi datang dan si merah mengirimkan Hero Mall. Nah, itu dia, suara yang mengerikan sudah terdengar. Solarisnya sudah keluar. Iya. Hawknya dikejar-kejar oleh Vertex. Nah, dikejar-kejar beneran. Gila. Kekejar dan mati. Nah, Solarisnya datang. Ini Mall, ini HP dan armornya tinggi ya. Kita lihat diserang oleh Solaris menggunakan keris petir. Iya. Tinggal 1/3. Kabur dulu, mundur dulu, mundur untuk menang. Dan ini dia. Bisa kita jangkau dari sini. Kita akan mencoba untuk menghancurkan torpedonya karena aligator kita akan masuk. Ada serangan. Iya, terlihat di sini tidak ada torpedo ya. Harus waspada ini dari pemain berwarna biru. Kita serang dulu. Aligatornya juga maju. Ya, torpedonya berhasil dihancurkan. Di sana ada Delta Ungu. Di sebelah sini ada Zeus. Ada Solaris datang mendekat. Awas, hati-hati. Nah, ada Cerberus naik. Jumping dari bawah bukit menuju puncak bukit. Ya, Solarisnya datang. Kita mundur dulu. Pertarungan di sini juga sedang terjadi, masih menggunakan infanteri dan juga armadillo. Ya, tembakan manual masih terus berlangsung di sana oleh Solaris ya. Dan aligator kita berhasil masuk. Ada Rocket Tower. Unit kita di belakang ini waspada dari serangan Solaris ya. Ya, kita hancurkan unit-unit yang sudah diproduksi oleh pemain berwarna ungu. Nah, datang juga di akhirnya. Disambut oleh aligator. Sambil mengontrol dua tempat ya. Sebelah sini juga. Tembakan manual. Sebelah sini sedang mencoba menerobos masuk. Ya, di sini yang merepotkan adalah Solarisnya nggak mati-mati. Nah, ini aligator harus bisa ngekill energy shield-nya juga ini, karena energi shield-nya merepotkan sekali. Ini memang ribet bawa akun ini karena unitnya jelek, permainannya juga jelek, skill card kayak tadi itu.
Sebentar lagi Solarisnya akan kita matikan. Iya, berhasil dimatikan. Ada Seraphim sekarang, keluar lagi Seraphimnya. Di hijau ini main 3 hero, mantap. Masih bertahan dari serangan Zeus. Ya, sulit sekali matinya. Akunnya kuat ya. Ini rank 24 kan si Pong Dodatin. 24 atau 25 ya. Oke, dikejar-kejar dan berhasil dihancurkan itu energy shield. Oke, kita memiliki Chameleon, Jaguar, Porcupine. Ini sudah sangat bagus, sudah sangat siap untuk melakukan serangan. Ini dia ya, Seraphim. Dikejar-kejar Porcupine. Jika berhasil dikejar, dia turun ke tanah. Dan ini yang repot. Dapat serangan dari 3 Poseidon. Alligator saya tarik untuk membantu pemain berwarna merah. Sementara di sini kita juga sudah siap untuk menyerang ungu ataupun hijau sekaligus karena base-nya berdekatan ya. 3 alligator yang kita arahkan untuk membantu base berwarna merah. Ya, hancurkan bangunan yang bisa kita segera hancurkan. Ada suara Solaris lagi. Di mana itu suara Solarisnya? Di belakang rupanya. Bersiap, bersiap, bersiap. Nah, lihat ditembakin, cuma berkurang dikit-dikit banget. Iya, terbuang sia-sia itu keris petirnya. Merah masih mendapat serangan dari Poseidon ya. Dan alligator saya sebentar lagi nyampe. Masih Grenadier, Jaguar, Porcupine. Solarisnya imba, di cover menggunakan energy shield. Nah, sekarang kita akan menyerang Poseidonnya. Iya, mau kemana, mau kemana. Nah, ada unit mendekat, kita serang sekalian. Dan ini juga dari atas juga diserang. Ada tuh pemain berwarna hijau. Kita hancurkan dulu ini pemain berwarna ungu. Baru habis itu kita urus yang hijau. Oke, Poseidon berhasil dihancurkan. Dan saya di sini mewaspadai serangan Viking berwarna ungu. Karena 3 alligator saya sudah berpindah menjauh dari base. Artinya saya kekurangan kekuatan di base dari segi pertahanan air. Iya, betul saja, datang ini dia. Beberapa Viking mendekat. Kejar-kejar. Vertexnya dikejar-kejar, kemana? Lepas dari kejaran Hawk. Iya, kuat sekali ini Viking. Bukan Vikingnya yang kuat, alligator saya yang lemah seperti ini. Oh, gawat, sudah naik. Kita kejar-kejar terus ini. Kita bantu partner kita yang berwarna kuning sambil di sini bertahan. Iya, gampang sekali. Galangannya 2 ronde tembakan hancur. Tinggal satu lagi, satu Viking lagi.
Oke, kita sudah dekat dengan base berwarna hijau. Ya, Viking terakhir berhasil dihancurkan. Ya, dekat dengan base berwarna ungu dan kita hancurkan hijau terlebih dahulu. Kita bantu juga partner berwarna kuning. Satu kameleon saya keluarkan dari grup dan saya arahkan terus-menerus untuk membantu infanteri partner kita yang berwarna kuning. Di sini ternyata musuh bertahan masih di markas pusat level 3 standing ini. Musuh kita yang berwarna ungu karena serangan Delta yang gagal tadi. Masih ada Solaris lagi. Iya, kita pertahankan menggunakan Kameleon ya. Iya, Kameleon ini sudah keluar dari grup. Dan sebelah sini ada lagi. Habis dari tadi terkena serangan keris petirnya si Solaris ya. Apakah masih bisa kabur? Ya, kita hancurkan unit-unit yang dia tinggalkan. Ini Vertex. Kita hancurkan pabrik Zeusnya ya, yang sedang produksi Zeus. Main berwarna biru sekarang maju. Kita hancurkan hijau dan juga ungu secara bersamaan. Di sini sudah memiliki 3 aligator dan 3 torpedo untuk pertahanan laut. Zeus hijau ini keras banget ya. Ini pakai 6 jaguar ini, lihat. Ya. Makin banyak ini Vertex-nya. Unit saya produksinya juga saya arahkan ke base berwarna merah karena merah tadi membutuhkan bantuan ketika diserang oleh pemain berwarna biru. Solarisnya masih ada. Masih ada lagi di sini unit laut. Saya maju, ternyata di sana ada banyak Viking. Kita hancurkan dulu markas pusatnya. Ini kenapa si ungu ini ketika sedang diserang tadi malah naik markas pusat ya, padahal kan rawan, harusnya dia produksi unit. Ini monster killing satu bapak infanteri ya. Jarak tembaknya berapa ini, jauh sekali. Gila. Oke, kita sudah membantu di sini. Ya, unit yang di sini juga sudah naik. Sampai di 3 titik unit saya ini. Sini masih menyerang pemain berwarna ungu, di sini sedang menyerang pemain berwarna hijau, dan di sini sedang menyerang pemain berwarna biru. Merah juga mundur lagi, tadinya dia hampir masuk. Berhasil dihancurkan pabrik ini. Tinggalin dia markas pusat pemain berwarna hijau. Mundur lagi. Ya, ada Solaris dan ada Cerberus.
keris petirnya kemana barusan? Gila, tembakan berantai. Iya, berhasil hancur kan? Ya, menang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.